Polres Sergai melaksanakan bakti sosial pemberian santunan kepada anak-anak yatim Pondok Pesantren Zakiun Najah Sairampah di Aula Patria Tama Polres Sergai, Sumatera Utara. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Sergai AKBP Nicholas Ari Lilipali, Wakapolres Sergai Kompol Edi Bonasinaga, Kasat Intel AKP Zuhairi, Kasat Lantas AKP Selama, dan personel Polres Sergai. Kegiatan bakti sosial tersebut diawali dengan zikir dan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz M. Rojuli. Kapolres Sergai dalam sambutannya mengatakan bahwa bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polres Sergai khususnya Satuan Lalu Lintas terhadap para anak yatim. Kapolres juga menghimbau kepada anak-anak pesantren agar selalu rajin menjalankan ibadah dan menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, orang tua, bangsa, dan negara. Jadi hari ini adalah kegiatan kita memberikan sedikit silaturahmi dengan anak-anak yatim piatu. Kegiatan silaturahmi dengan anak yatim piatu di mana kami Polres Sergai Berdegai dalam hal ini penyelenggaranya adalah Kasat Lantas beserta jajarannya memperhatikan sesama anak manusia untuk memberikan sedikit berkah yang didapat oleh Polres Sergai Berdegai khususnya Kasat Lantas dan jajarannya untuk diberikan sebagian berkah Tuhan itu kepada dalam hal ini anak-anak yatim piatu di Yayasan Yatim Piatu Zakiun Najah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Baik anak-anak kita dari Yayasan Yatim Piatu maupun bagi Polres Sergai Berdegai.